Suasana duka menyelimuti kediaman mendiang ayah anggota DPR RI Didi Mulyadi, Sahlin Ahmad Suryana, di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa, 22 Februari 2022, malam. Almarhum Sahlin Ahmad Suryana tiba di rumah duka pada Selasa malam sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pantauan tribunjabar.id, di rumah duka jenazah tidak lama disemayamkan dan langsung dibawa ke tempat pemakaman umum, TPU, Sukadaya, Subang untuk langsung dikebumikan. Dalam kesempatan kali ini, Didi Mulyadi sempat menyampaikan permintaan maaf apabila ada kesalahan dari sang ayah serta berterima kasih atas doa-doa dari kerabat maupun dari masyarakat. Selain itu, dalam prosesi pemakaman pun juga terlihat hadir para kerabat, masyarakat maupun pejabat-pejabat. Seperti diketahui, Sahlin Ahmad Suryana dinyatakan meninggal dunia pada Selasa, 22 Februari 2022, pukul 18.30 WIB di Rumah Sakit Siloam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Almarhum Sahlin meninggal dunia di usia 92 tahun.